Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT ya, atau UKK Kelas 1 SD ya, tema 8 Yaitu judulnya Peristiwa Alam Semester 2 tahun 2023 Beserta kunci jawabannya Oke okay. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAT atau UKK Kelas 1 tema 6, 7, 8, eh, 567 kamu bisa cek ya di bagian deskripsi di situ link videonya sudah sediakan ya dan atau juga bisa kamu bisa lihat di bagian playlist juga ada dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK kelas 1 tema 8 peristiwa alam ya semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya let's go Di bawah ini, cara menghemat air di musim kemarau, kecuali: a) gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu; b) siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari; c) matikan keran jika sudah selesai digunakan; d) tidak menutup keran air dengan benar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, tidak menutup keran air dengan benar ya. Di bawah ini cara menghemat air di musim kemarau kecuali tidak menutup keran air dengan benar D jawabannya. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama di sekolah. Mereka bermain di A. ruang kelas. B. halaman sekolah. C. ruang guru. D. perpustakaan. Maka jawaban yang benar adalah B. halaman sekolah. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama di sekolah. Mereka bermain di halaman sekolah. Jawabannya B. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih ya gambarnya. Kata-kata yang tidak sesuai untuk peristiwa malam hari adalah: a. gelap, b. bintang, c. terbenam, d. panas. Maka jawaban yang benar adalah: d. ya, panas. Di kata-kata yang tidak sesuai untuk peristiwa malam hari adalah panas ini ya. Kalau benam, gelap, burung hantu dan bintang itu sesuai dengan peristiwa malam hari. Tapi yang tidak sesuai adalah panas karena panas ini sesuai dengan itu siang hari. Lambang sila kelima Pancasila adalah A bintang, B padi dan kapas, C pohon beringin dan D banteng. Maka jawaban yang benar adalah B ya, padi dan kapas. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Jawabannya adalah B. Oke, okay, kita lanjut soal nomor 5 Padi dan kapas merupakan lambang sila ke titik-titik Pancasila. A. Ketiga Pancasila, B. Kedua Pancasila. C. ke-5 Pancasila D. ke Pancasila Maka jawaban yang benar adalah C. ya ke-5 Pancasila Padi dan kapas merupakan lambang sila ke-5 Pancasila C jawabannya Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat adalah salah satu untuk titik-titik saat kemarau. A. menghemat gas, B. menghemat listrik, C. menghemat air, D. menghemat bahan bakar. Maka, jawaban yang benar adalah. menghemat air. Setelah digunakan keran air ditutup dengan rapat adalah salah satu untuk menghemat air saat kemarau. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi adalah ungkapan titik-titik apuji'an. B. Ajakan C. Terima kasih dan D. Permintaan tolong Jawaban yang benar adalah D. Ya, permintaan tolong Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi adalah ungkapan permintaan tolong D. Jawabannya perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ya gambarnya. Ini, terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Itu ya. Nah, gambar di bawah termasuk ungkapan. A. Pemberitahuan. B. Aturan. C. Minta maaf. D. Terima kasih. Maka jawaban yang benar adalah d terima kasih. Di gambar di bawah termasuk ungkapan terima kasih d jawabannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Okay, ini. Panjang ikat pinggang yanal adalah titik-titik jengkal. A. 10 jengkal. B. 12 jengkal. C. 9 jengkal. D. 10 jengkal. Maka jawaban yang benar adalah D ya 10 jengkal. Kenapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Benar 10 jengkal. D ya jawabannya. Kita lanjut. Kata-kata yang tidak sesuai untuk peristiwa siang hari adalah: "A. Matahari, B. Panas, C. Gelap, D. Terang." Maka jawaban yang benar adalah: "C. Gelap." Kata-kata yang tidak sesuai untuk peristiwa siang hari adalah gelap, karena gelap itu sesuai dengan untuk malam hari. Kamu hebat, Udin! Berani menyiram air ke kepala? Betul, dia berani sekali. Nah, yang termasuk kalimat tanggapan adalah: a) menyiram air ke kepala. B. Kamu hebat Udin C. Berani menyiram air D. Betul dia berani sekali Maka jawaban yang benar adalah D ya Betul dia berani sekali Ini yang termasuk kalimat tanggapan adalah Betul dia berani sekali ya D jawabannya alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, kalimat tersebut adalah salah satu kalimat titik-titik. A. Permintaan maaf B. Tanggapan C. Permintaan tolong D. Pujian Maka jawaban yang benar adalah D ya pujian. Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan itu adalah kalimat untuk pujian D ya jawabannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya ya urutkan berdasarkan lamanya waktu. Oke. Okay. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Jadi paling sebentar ya diurutkan. Ini ada membaca buku, menggosok gigi, memakai baju dan tidur. Dikatanya urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. A 3 1 2 4. B 4 3 1 2. C3, 1, 2, 4. D1, 2, 4, 3. Jawaban yang benar adalah B ya, 4, 3, 1, 2. D yang paling sebenar itu, yang paling sebentar ada 4. Ini memakai baju paling sebentar. Lalu 3, menggosok gigi. Lalu 1, membaca buku. Dan paling lama yaitu tidur. B ya jawabannya. Tinggi dan rendahnya bunyi disebut A. Intonasi B. Ketukan C. Irama D. Nada Maka jawaban yang benar adalah D nada tinggi dan rendahnya bunyi disebut dengan nada ya D jawabannya perhatikan gambar di bawah ini oke ini gambarnya Dita dan temannya sedang oke ini ya A menari D bernyanyi C. Peta umpet dan D. Duduk. Jawaban yang benar adalah A. Menari ya, ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Dita dan temannya sedang menari A. Jawabannya. Di bawah ini, yang termasuk aktivitas pantai adalah A menari, B berenang, C berjoget, D bernyanyi. Maka, jawaban yang benar adalah... Oke, okay, jawaban yang benar adalah... B. Berenang Di bawah ini yang termasuk aktivitas pantai adalah berenang B jawabannya Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya ya. Ini, ini ada buku tulis yaitu 5 sama hasil timbangnya 5 butir kelereng. Tempat pensil hasilnya 8 butir kelereng buku gambar hasilnya 7 butir kelereng. Nah, benda manakah yang paling berat? A buku gambar, B penghapus, C tempat pensil dan D buku tulis. Maka jawaban yang benar adalah C tempat pensil. Ya nih, Tempat pensil ini yang paling berat karena uh, sama hasilnya dengan 8 butir kelereng. IC ya tempat pensil 8 butir kelereng, C jawabannya Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis Inilah hasil timbangannya ya Sen, sat, Satu sendok aluminium sama dengan dua buku tulis Dua gelas plastik sama dengan satu buku tulis Lalu piring plastik sama dengan 4 buku tulis. Benda manakah yang paling ringan? A. gelas plastik. B. buku. C. sendok aluminium dan d. piring plastik. Jawaban yang benar adalah A. gelas plastiknya. Karena gelas plastik ini hanya uh, hasil timbangnya satu buku. Sedangkan yang lain ada dua buku dan empat buku otomatis, gelas plastik adalah yang paling ringan, maka jawabannya adalah A. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Yanal dan teman-teman sedang melakukan apa ini? A. Aktivitas lari. B. Aktivitas menari. C aktivitas air dan d aktivitas olahraga. Jawaban yang benar adalah C ya, aktivitas air ya, aktivitas air ya. Jawabannya C. Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Jawabannya, terima kasih. Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Jawabannya bisa ya, karena kita punya indera peraba. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Lalu kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Benda yang paling panas adalah batu ya. Di batu terasa panas. Itu ya jawabannya. Batu terasa panas. Kenapa kok terasa panas ya? Karena uh, benda yang paling panas adalah batu karena batu ini terkena uh, sinar matahari ya, maka dia panas. Sedangkan kursi ini tidak. Oke. Okay. Beni dan keluarga sedang bekerja sama untuk memasak. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa Desa Sukamaju. Nah, apa yang dilakukan Benny dan keluarganya itu memasak untuk menolong korban bencana alam. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Apa yang sedang dilakukan oleh Rita? Ini ada diangkat tangannya ya, dan ada ini makanan. Oke, jawabannya adalah berdoa. Suara nyanyianmu merdu sekali Siti adalah salah satu kalimat pujian. Suara nyanyianmu merdu sekali Siti adalah salah satu kalimat pujian. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegang tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu, mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Untuk menjaga titik-titik saat di dalam kolam. Oke, yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? benar ya itu keselamatan ya untuk menjaga keselamatan saat di dalam kolam perhatikan gambar di bawah ini kayak ini gambarnya nah kerajinan di atas terbuat dari tanah liat ya ini kerajinan di atas terbuat dari tanah liat Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolom renang yang dangkal. Dangkal ya jawabannya. Oke itulah latihan kita pada hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan silakan tonton video lainnya di bagian playlist dan berapa mata pelajaran lainnya. Sampai jumpa.